Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Rianti INH. Kisah yang berjudul Pelet Pengasihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perlahan aku masuk ke ruangan praktek Ceng Murti, lalu duduk di kursi yang ada di depannya tanpa berani menatap wajah Ceng Murti. Aku merasa takut entah kenapa. Aku merasa seperti seorang pesakitan yang akan menghadapi hukuman mati dari para hakim yang terhormat. Lama Ceng Murti terdiam, tidak bicara apapun. Entah apa yang sedang dilakukannya di balik meja, aku tidak berani mendongakkan wajah untuk melihatnya. "Kamu telah melanggar perintahku, Nona Cantik. Berani sekali kamu," bentak Ceng Murti. Setelah beberapa saat dia terdiam, aku mengernyitkan dahi, berusaha untuk mencerna apa yang baru saja dikatakan Ceng Murti. "Melanggar perintah? Perintah yang mana?" Dengan keras aku mencoba mengingat semua perintah Ceng Murti, tapi aku tidak berhasil menemukan hal apa yang telah kulanggar. "Apa kamu sudah siap menerima akibat dari perbuatanmu?" tanya Ceng Murti. Aku tetap bergeming, masih bingung memikirkan apa kira-kira perintah Ceng Murti yang telah kulanggar. "Maaf Ceng, apa perintah dari Ceng Murti yang sudah saya langgar? Saya selalu melakukan apa yang Ceng Murti perintahkan," kataku terbata-bata karena saking merasa takut. Tiba-tiba Ceng Murti tertawa terkekeh-kekeh. Suaranya menggema di dalam kamar itu, membuatku semakin merasa bingung. "Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan, Nona Cantik? Meskipun jarak kita berjauhan, aku tahu semua yang kamu lakukan karena aku mendapat laporan dari pengawalku," kata Ceng Murti. Matanya tajam menatapku. Aku sampai merinding melihatnya. "Kenapa kamu gak melakukan ritual ruatan malam Jumat Kliwon kemarin? Kamu malah bercinta sama laki-laki itu," bentak Ceng Murti. Aku bergeming. Oh, rupanya hal itu yang dipersoalkan oleh Ceng Murti. Aku lalu menjelaskan alasanku pada Ceng Murti, kenapa aku tidak melakukan ritual ruatan pada malam Jumat Kliwon kemarin. Ceng Murti bilang, aku tetap harus melakukan ritual ruatan itu meskipun sudah jarang bertemu dengan dokter Hilan. "Kecuali kalau kamu memang sanggup menerima semua akibatnya," kata Ceng Murti di akhir ceramah yang sangat panjang. Aku lalu berjanji pada Ceng Murti kalau aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Meskipun dengan tidak sepenuh hati, aku mengucapkannya. Setelah selesai dengan semua urusan, aku lalu membayar mahar yang diminta oleh Ceng Murti, lalu buru-buru keluar kamar itu. Segera aku memesan taksi dan langsung meluncur pulang ke tempat kos begitu taksi yang kupesan datang. "Yang, besok libur nggak? Aku mau seharian di sana. Suntuk di rumah kalau hari libur," pesan dokter Hilan via SMS yang itu. Aku baru saja pulang dari praktek di sebuah klinik. "Sekarang saja kesininya yang, biar bisa lebih lama di sini. Aku kangen." "Oke, nanti sore aku kesana." Aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di atas kasur, membayangkan nanti malam akan bercinta dengan dokter Hilan. "Mbak Dian, Mbak." Tok tok. Terdengar suara Pak Awal memanggil sambil mengetuk pintu kamar kosku. Dia satpam yang jaga pagi hari itu. Segera aku beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Tampak Pak Awal di depan pintu dengan wajah yang sedikit aneh, seperti orang yang sedang merasa khawatir. "Ada apa, Pak?" tanyaku heran melihat wajahnya. "Itu, Mbak. Ada perempuan di depan gerbang mau ketemu sama Mbak Dian. Katanya sih istrinya Bang Hilan. Gimana, apa Mbak Dian mau nemuin apa saya suruh pergi saja?" Aku mengernyitkan kening. Dari siapa Bu Mira tahu tempat kosku ada di sini? Untungnya dokter Hilan mencarikan aku tempat kos yang aman dari segala bentuk ancaman. "Gimana Mbak, mau diterima apa saya suruh pergi saja?" tanya Pak Awal mengagetkan. Iya Pak, suruh pergi saja. Ngapain juga saya ketemu dia? Lain kali kalau dia datang lagi, langsung suruh pergi saja Pak. Gak usah tanya saya lagi," kataku menegaskan.
Oh iya, Mbak. Baik, siap, Mbak. Kata Pak Awal lalu dia pergi ke depan. Baru saja aku akan menutup pintu kamar, terdengar suara teriakan Bu Mira di pintu gerbang. Edian, keluar kamu. Dasar lonte kamu ya. Perempuan gak tahu malu. Perebut suami orang, gak tahu diri. Brengsek. Teriak Bu Mira. Pak Awal berusaha mengusir Bu Mira, tapi rupanya Bu Mira melawan. Dia bahkan kulihat akan naik pintu gerbang. Aku melihat kejadian itu sambil tersenyum, merasa kasihan pada Dokter Hilan, punya istri kampungan seperti itu. Dian, keluar kamu! Suara teriakan Bu Mira masih saja terdengar. Dua tetangga kamar kosku sama sekali tidak keluar. Mereka selama ini tidak pernah mengurusi urusanku. Begitupun sebaliknya, aku tidak pernah mengurusi urusan mereka. Kami bertiga hanya sibuk dengan urusan kami masing-masing. Mungkin sekitar 20 menit Bu Mira berteriak-teriak di depan pintu gerbang. Sampai akhirnya mobilnya pergi karena mungkin merasa lelah sendiri. Tidak ditanggapi olehku. Aku lalu merebahkan diri kembali setelah mobil Bu Mira pergi. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Tanda ada pesan yang masuk. Kulihat sekilas pesan dari Bu Mira. Dengan malas aku membuka dan membaca bunyi SMS itu. Dasar, awas kamu ya. Tunggu saja pembalasanku. Jangan ngimpi bakalan bisa nikah sama suamiku. Seperti biasa aku hanya tersenyum menanggapi. Tidak sedikit pun aku membalasnya. Kutaruh kembali HP itu. Lalu aku beranjak tidur. Aku terbangun ketika ada sesuatu yang menciumi pipiku. Perlahan aku membuka mata. Ternyata Dokter Hilan sudah datang. Sudah datang dari tadi ya? Tanyaku sambil mengucek-ucek mata. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ternyata lama juga aku tertidur. Belum, barusan saja. Tidurnya pulas banget. Sampai aku datang gak kebangun. Goda Dokter Hilan, dia mencium hidungku. Mandi Ki, sudah sore ini biar seger. Kata Dokter Hilan. Biar seger apa mau bercinta? Kataku menggodanya. Dokter Hilan tertawa. Aku lalu segera mandi dan kami bercinta setelah itu. Tadi Bu Mira kesini, dia berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Sama Pak Awal disuruh pergi, soalnya aku gak mau nemuin. Aku memberitahu Dokter Hilan tentang kejadian siang tadi. Tentu saja setelah kami selesai puas bercinta, Dokter Hilan diam saja. Tidak berkomentar apapun menanggapi ceritaku. Bu Mira tahu dari siapa ya, aku kos di sini. Itu juga yang bikin aku heran. Kok dia bisa tahu? Apa kamu mau pindah tempat kos ya? Nanti kita cari lagi tempat kos yang lain. Kalau memang kamu ingin pindah, biar kamu merasa aman. Gak perlu yang, di sini cukup aman kok. Buktinya Bu Mira gak bisa masuk ke sini. Dokter Hilan menatapku. Kali ini tatapannya terasa aneh bagiku. Tidak seperti biasanya. Ada apa sih kok lihatnya sampai kayak gitu? Kamu kok hari ini aku lihat agak aneh ya? Wajah kamu maksudnya? Kata Dokter Hilan. Tentu saja membuatku deg-deg-deg tidak karuan. Aneh gimana? Tanyaku sambil berusaha setenang mungkin. Ya nggak tahu juga sih. Aku ngerasa kamu pakai sesuatu. Apa itu? Aku nggak tahu. Pokoknya kamu aneh hari ini. Aku menelan luda mendengar ucapan Dokter Hilan, merasa sangat khawatir. Sejenak aku tertegun. Apa Dokter Hilan sudah tahu ya? Apa yang kulakukan selama ini? Apa dia sudah tahu kalau aku memakai pelet pengasihan? Bisa gawat kalau Dokter Hilan mengetahui hal itu. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Kamu kenapa yang? Kamu sakit? Sudah minum obat belum? Tanya Dokter Hilan dengan wajah khawatir, melihat aku memegangi kepala. Gak apa-apa kok yang. Aku cuma tiba-tiba sedikit pusing. Mungkin kurang tidur karena habis lepas malam. Jawabku berbohong. Padahal kepalaku pusing karena mendengar apa yang baru saja dia ucapkan. Dokter Hilan mengambil botol minyak kayu putih lalu menuangkan isinya dan mengoleskannya di kedua pelipisku. Sambil tangannya memijit dengan lembut. Tentu saja tidak berpengaruh. Karena pusingku bukan karena sakit, tapi karena mendengar omongan yang tidak disangka sama sekali. Aku merasa sangat khawatir dan takut Dokter Hilan mengetahui kalau selama ini aku memakai pelet pengasihan untuk membuatnya tergila-gila pada aku. Gimana yang? Udah mendingan belum? Tanya Dokter Hilan setelah beberapa saat dia memijit kedua pelipisku. Iya udah kok yang, agak enakan sekarang, makasih ya. Kataku sambil mencium pipinya dengan manja. Dokter Hilan menatapku, kedua telapak tangannya ditaruh di kedua pipiku. Atau jangan-jangan kamu hamil ya? Asik, berarti jadi deh kita nikah. Katanya sambil tertawa. Aku cemberut mendengarnya. Kutepiskan kedua telapak tangan Dokter Hilan dari pipiku. Ngaco kamu yang.
Masa hamil ada saja? Ya kan wajar saja toh, kalau kamu hamil. Kita kan memang melakukan hubungan suami istri, kecuali kita nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kamu hamil. Itu yang aneh. Kata dokter Hilan masih dengan terkekeh. Udah ah, nggak usah dibahas lagi. Aku udah baikan kok, udah sehat. Kita keluar cari makan saja yuk. Kami lalu berpakaian dan keluar mencari makan malam. 2 tahun berlalu. Masih sama dengan 1 tahun sebelumnya, aku masih menjalani kehidupan sebagai selingkuhan dokter Hilan. Bu Mira masih melontarkan kata-kata kasar yang dia kirim via SMS ke nomor HP-ku sebagai efek sampingnya. Aku masih datang ke tempat praktek Jeng Murti untuk meminta bantuannya. Aku juga kembali melakukan ritual ruatan setiap malam Jumat Kliwon seperti yang diperintahkan oleh Jeng Murti. Semua masih sama, tidak ada yang berubah. Sampai pada suatu saat aku mengalami kebosanan. Ya, aku bosan dengan semua yang telah aku lakukan. Umurku semakin bertambah, teman sebayaku sudah banyak yang menikah. Bahkan di antara mereka sudah mempunyai anak. Dalam hati kecilku, aku pun ingin menikah dan mempunyai sebuah keluarga. Punya suami dan anak-anak yang lucu. Aku ingin merebut dokter Hilan dari Bu Mira. Aku ingin memiliki dokter Hilan sepenuhnya. Aku ingin menjadi istrinya. Maka aku utarakan hal itu pada Jeng Murti. Tentu saja Jeng Murti siap membantuku dengan sebuah syarat yang harus aku penuhi. Aku terhenyak saat mendengar syarat yang diminta oleh Jeng Murti. Lama aku terdiam di depan meja Jeng Murti. Aku berpikir tentang syarat yang diberikan oleh Jeng Murti. Apa aku sanggup untuk memenuhi syarat itu? Jeng Murti meminta setiap bayi yang kulahirkan sebagai tumbalnya. Jika bayi itu perempuan, maka aku tidak bisa lagi untuk bertemu dengannya selamanya. Dan jika bayi yang kulahirkan itu laki-laki, maka aku harus menyerahkannya pada Jeng Murti. Bayi itu akan diasuh oleh Jeng Murti, jadi terserah dia mau menjadikan bayi laki-laki itu sebagai apa. Gimana Nona cantik? Apa kamu sanggup memenuhi syarat yang kuminta? Tanya Jeng Murti mengagetkanku. Aku menarik nafas panjang. Terus terang aku belum bisa memutuskan apakah aku sanggup atau tidak menerima persyaratan yang diminta oleh Jeng Murti. Aku bingung, sangat bingung. Di satu sisi aku ingin memiliki dokter Hilan seutuhnya. Tapi di sisi lain, aku merasa untuk apa menikah jika tidak mempunyai keturunan. Karena setiap bayi yang kulahirkan harus diberikan pada Jeng Murti. Biar bagaimanapun aku masih punya hati nurani. Pikiran warasku masih bisa bekerja meskipun tidak sepenuhnya. Aku menatap wajah Jeng Murti, mohon belas kasihan. Apa nggak ada syarat yang lain Jeng, selain setiap bayi yang saya lahirkan? Tanyaku menghibah. Aku berharap Jeng Murti mau memberikan syarat yang lain. Apapun itu, pasti akan aku usahakan. Asal jangan menyerahkan setiap bayi yang kulahirkan sebagai tumbalnya. Tiba-tiba Jeng Murti tertawa keras, sangat keras, sampai 2 buah gigi taringnya terlihat sangat jelas, runcing dan mengkilat. Aku sampai merinding melihatnya. Aku melihat wajah Jeng Murti sangat mirip dengan kepala ular. Aku bergidik, merasa sangat ketakutan. Kamu pintar, Nona cantik, tapi juga egois. Kamu menginginkan sesuatu untuk kamu miliki, tapi kamu gak mau berkorban untuk itu. Kamu mau enaknya saja, bentak Jeng Murti. Aku diam saja sambil menundukkan kepala. Tidak berani aku menatap wajah Jeng Murti yang semakin menakutkan. Jantungku berdetak tidak karuan. Berulang kali aku mengusap dada untuk sekedar menenangkan degupan di jantungku. Kalau kamu gak sanggup memenuhi syarat yang kuminta, aku juga gak bisa menolongmu. Sebaiknya kamu pulang sekarang, Nona cantik. Kamu sudah banyak membuang waktuku. Tapi Jeng, saya perlu bantuan Jeng Murti. Kataku terbata, masih dengan kepala yang tertunduk. Lagi-lagi Jeng Murti tertawa. Kalau kamu ingin aku membantumu, penuhi saja syarat yang kuminta tadi. Semuanya akan beres. Laki-laki itu akan jadi suamimu, kata Jeng Murti. Kembali aku terdiam. Aku betul-betul tidak bisa memberikan pilihan. Terasa sangat sulit bagiku. Sudahlah, kamu pulang saja dulu. Kamu pikirkan lagi baik-baik syarat yang kuminta tadi. Waktuku sudah habis terbuang percuma. Hanya untuk menunggu jawabanmu, kata Jeng Murti. Setelah lama dia menunggu, aku mengatakan kesanggupan atas syarat yang dimintanya. Terlihat sekali kekesalan di wajahnya. Jeng Murti lalu beranjak dari duduk dan menyuruhku untuk keluar dari ruangan praktiknya. Aku tertunduk lesu. Dengan langkah gontai aku keluar dari kamar praktek Jeng Murti. Di luar kulihat masih banyak orang yang mengantri, menunggu giliran dipanggil.
Aku lalu bergegas memanggil taksi, begitu sampai di lantai dasar hotel. Kemudian segera pulang ke tempat kos. Sampai di tempat kos, mobil Dr. Hilan kulihat sudah terparkir di depan pintu kamar. Dia sedang menonton acara televisi saat pintu kamar kubuka. "Yang, dari mana saja kamu? HP-nya nggak aktif. Aku coba bolak-balik telepon Melpok aja," tanya Dr. Hilan begitu aku masuk kamar. "Iya maaf yang, tadi baterainya lowbat, jadi kumatikan HP-nya." "Terus kamu baru dari mana? Kok wajahnya kusut begitu? Apa ada persoalan yang jadi pikiran kamu?" tanya Dr. Hilan lagi. Dia menatap wajahku seakan menyelidik. Aku berusaha untuk tersenyum, tentu saja agar tidak terlihat oleh Dr. Hilan kalau aku memang sedang memikirkan persyaratan yang diberikan oleh Jeng Murti tadi. "Gak ada yang, aku gak memikirkan apapun. Mungkin karena capek saja baru dari perjalanan yang lumayan jauh," jawabku sambil memeluk Dr. Hilan agar dia tidak bertanya lebih banyak lagi. Dr. Hilan melepaskan pelukanku, dia mengernyitkan dahi. "Perjalanan jauh? Emangnya kamu dari mana? Sama siapa? Ngapain?" tanya Dr. Hilan bertubi-tubi. Aku menelan ludah. Tiba-tiba tenggorokanku menjadi kering. Aku merutuki diri sendiri yang sudah keceplosan bicara. Kenapa aku harus bilang baru pergi jauh segala sih? Apa alasanku yang pas agar Dr. Hilan percaya dengan apa yang aku katakan? "Kamu baru dari mana yang?" tanya Dr. Hilan sekali lagi. Sejenak aku terdiam, memutar otak kira-kira jawaban apa yang pas agar Dr. Hilan tidak curiga padaku. "Dari rumah paman yang, tadi pagi Bibi menelpon, katanya ingin ketemu sama aku. Soalnya sudah lama banget gak ketemu," jawabku akhirnya. Padahal aku tidak punya paman dan bibi yang tinggal di sini. Mereka semua berdomisili di Pulau Jawa. Untungnya selama ini Dr. Hilan tidak pernah menanyakan tentang keluargaku dan aku pun tidak pernah bercerita padanya. Dia hanya tahu dengan ayah dan ibu. "Padahal kalau kamu bilang, kan aku bisa nganter. Kita bisa pergi berdua ke sana," kata Dr. Hilan. Aku tersenyum dan bernapas lega. Dr. Hilan percaya dengan apa yang aku katakan. "Tadi aku buru-buru, maksudnya ya biar bisa langsung pulang sebelum malam. Aku kan tahu kalau kamu bakalan datang," kataku manja sambil memeluk Dr. Hilan. Seperti biasanya setelah membersihkan diri kami lalu bercinta. Tapi kali ini aku tidak begitu bergairah. Pikiranku melayang, memikirkan kata-kata Jeng Murti tadi. Aku memang mencintai Dr. Hilan dan ingin menikah serta menjadi istrinya. Tapi apa gunanya jika kemudian dalam pernikahan kami tidak ada seorang anak pun? Bukan karena aku apalagi Dr. Hilan mandul sehingga tidak bisa mempunyai keturunan, tapi karena setiap anak yang akan kulahirkan harus diserahkan pada Jeng Murti sebagai bentuk persetujuan atas persyaratan yang dia minta dan sudah disepakati. Pikiranku betul-betul kacau. Aku tidak menanggapi gairah Dr. Hilan. Tidak seperti biasanya. Tentu saja Dr. Hilan merasakan hal itu. "Kamu kenapa, Yang? Jangan bilang gak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirkan. Coba ngomong ke aku. Siapa tahu aku bisa membantu. Kita pecahkan sama-sama kesulitan kamu," kata Dr. Hilan setelah kami selesai bercinta. Aku diam saja tidak menjawab pertanyaan Dr. Hilan. Tidak mungkin juga aku berterus terang padanya dengan mengatakan apa yang menjadi pikiranku, yaitu tentang persyaratan yang diminta oleh Jeng Murti sebagai wujud tumbal balik atas apa yang aku minta darinya. Bisa-bisa akan marah besar dia dan pergi meninggalkan aku. "Yang, kamu kenapa?" tanya Dr. Hilan untuk yang kesekian kalinya. Matanya tajam menatapku, seakan penuh selidik. Tangannya menggenggam kedua tanganku, seolah memberi kekuatan agar aku bisa bercerita padanya tentang apa yang sedang kupikirkan. Lama Dr. Hilan menunggu aku berbicara, tapi aku tetap diam. Kutatap wajahnya, wajah yang sangat kucintai dan ingin kumiliki seutuhnya. Aku menarik nafas panjang, lalu perlahan melepaskan genggaman tangan Dr. Hilan. "Yang, apa kamu benar mencintaiku?" tanyaku akhirnya. Meskipun aku ragu apakah aku memang ingin menanyakan hal itu atau hanya sekedar mengalihkan pembicaraan kami. Dr. Hilan menatapku. Aku tidak tahu apa artinya tatapannya, seperti halnya aku juga tidak tahu apa benar dia juga mencintaiku atau hanya karena dibawa pengaruh pelet pengasihan dari Jeng Murti. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal cinta? Apa kamu gak merasa cukup dengan apa yang aku lakukan selama ini ke kamu? Apa kamu masih meragukannya? Bukankah selama ini aku selalu meminta kamu untuk jadi istriku?" tanya Dr. Hilan. Wajahnya terlihat kesal. Aku diam saja.
Aku tahu semua yang Dr. Hilan lakukan itu adalah bentuk rasa cintanya pada aku. Aku sangat paham akan hal itu, tapi bukan itu masalahnya. Apa Dr. Hilan akan masih berlaku sama seperti yang selama ini dia lakukan pada aku, jika aku tidak memakai pelet pengasihan dari Jeng Murti? Apa dia masih ingin menjadikan aku sebagai istrinya, jika aku adalah Dian yang polos, yang tidak memakai guna-guna apapun? Itu yang jadi masalahku dan Dr. Hilan tidak tahu akan hal itu. Sayang, apapun yang terjadi dengan kamu, aku akan tetap cinta sama kamu. Aku akan tetap akan jadikan kamu istri, kata Dr. Hilan lagi. Dia lalu merengku badanku dan dibaringkannya di dadanya. Ada rasa nyaman di hati, tapi itu hanya sesaat. Aku kembali teringat akan persyaratan yang diminta oleh Jeng Murti. Kalau misalkan aku gak bisa punya anak gimana ya? Apa kamu masih mau jadi suamiku? Tanyaku keceplosan. Kenapa kamu tanya soal itu ya? Bukankah selama ini kita melakukan hubungan suami istri karena aku pakai alat kontrasepsi? Apa kamu mau coba kita melakukannya tanpa alat apapun? Aku diam saja. Mungkin belum waktunya aku membicarakan hal ini pada Dr. Hilan. Nanti saja akan aku cari waktu yang tepat untuk membahas soal ini, begitu pikirku. Kami lalu ngobrol tentang hal yang lain yang tidak lagi membicarakan soal itu. Pagi itu aku sedang mengerjakan tugas kuliah. Tiba-tiba HP-ku berbunyi, tanda kalau ada pesan masuk. Kulihat ternyata ada SMS dari Jeng Murti. Tumben, pikirku. Aku lalu segera membaca SMS itu. Gimana Nona cantik? Apa sudah dipikirkan soal syarat yang kuminta? Bunyi SMS dari Jeng Murti membuatku menjadi tidak berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas. Aku menghela nafas dalam, merasa heran dengan SMS yang dikirim Jeng Murti. Selama ini aku yang selalu menghubungi Jeng Murti, aku yang selalu berdebar-debar saat menunggu balasan SMS dari dia. Aku yang selalu mengabarkan terlebih dahulu jika akan datang menemuinya, khawatir dia tidak ada di tempat praktek saat aku sudah di sana. Intinya, aku selalu yang menghubungi dia. Tidak pernah sekalipun dia yang menghubungi aku terlebih dahulu. Aku mengernyitkan kening, mencoba menerka apa maksud dari SMS yang Jeng Murti kirimkan. Kenapa sepertinya terkesan memaksa agar aku mau menyanggupi syarat yang dia minta? Ada apa sebenarnya? Apakah perjanjian denganku itu sangatlah penting? Bukankah aku hanya sebagian kecil dari ratusan atau bahkan ribuan pasien yang menjadi pelanggannya? Apa dari sekian banyaknya pasien yang datang, tidak ada yang mempunyai masalah yang sama denganku? Pasti ada, meskipun hanya beberapa. Aku yakin itu. Tapi kenapa dia memilih aku? Tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat ada panggilan dari Dr. Hilan. Segera aku terima panggilan itu. Yang, kamu ada waktu nggak hari ini? Ada yang ingin aku bicarakan. Aku dinas sore hari ini, soal apa yang mau dibicarakan? Kayaknya serius banget, ngomong aja sekarang. Ya sudah, besok saja kalau kamu ada waktu. Gak enak kalau ngomongnya di telepon. Kami kemudian mengobrol beberapa saat. Dalam hati aku bertanya-tanya, hal penting apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Dr. Hilan? Sebegitu pentingkah sampai dia tidak mau membicarakan hal itu di telepon? Aku jadi deg-degan dan merasa khawatir. Bermacam pertanyaan bergelayut di kepala. Tidak lama HP-ku berbunyi, tanda ada pesan yang masuk. Kulihat sekilas pesan dari Jeng Murti. Nah, ini juga, aku jadi merasa penasaran. Kenapa sepertinya dia sedang menginginkan sesuatu dariku? Keesokan harinya dan hari-hari seterusnya, Dr. Hilan tidak lagi datang menemuiku ke tempat kos, dan aku tidak mempermasalahkan hal itu, karena aku pikir kami memang sedang sama-sama sibuk. Dr. Hilan sibuk dengan pekerjaannya dan aku sibuk dengan tugas kuliah. Kami jarang mempunyai waktu yang pas untuk bisa bertemu. Saat Dr. Hilan ada waktu, aku full dengan tugas kuliah. Begitu juga sebaliknya. Saat aku ada waktu libur, Dr. Hilan sedang sibuk dengan karirnya, karena dia sedang dipromosikan naik jabatan. Bahkan hanya sekedar untuk membahas masalah yang kata Dr. Hilan penting dan sebaiknya tidak membicarakan hal itu lewat telepon. Kami tidak ada waktu yang pas, jadilah masalah yang aku tidak tahu apa itu terlupakan begitu saja. Intinya sampai sekitar 5 bulan kami tidak bertemu, tidak saling bertatap muka, meski sesekali kami masih suka berkomunikasi lewat telepon. Namun begitu, aku masih tetap memakai pupur Cleopatra pemberian Jeng Murti. Juga masih tetap melakukan ritual ruatan setiap malam Jumat Kliwon, seperti yang dipesankan oleh Jeng Murti. Pada bulan ke-6 dari terakhir kami bertemu, Dr. Hilan datang ke tempat kos. Aku baru pulang dinas malam dan ada libur selama 2 hari.
Hari itu bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, di mana Dr. Hilan juga libur di puskesmas. Selama 2 hari Dr. Hilan menginap di tempat kos dan selama 2 hari itu kami bercinta sepuasnya, melepaskan semua kangen yang selama ini kami pendam. Setelah hari itu kembali kami tidak pernah bisa untuk bertemu lagi. Kami kembali sibuk dengan kesibukan kami masing-masing. Kebetulan aku sedang menghadapi ujian semester di tahun ketiga kuliahku. Beberapa waktu lagi aku akan lulus dan berhak menyandang gelar AMD kebidanan di belakang namaku. Suatu hari ketika aku libur setelah dinas malam, Dr. Hilan datang ke tempat kos. Tidak seperti biasanya, wajahnya terlihat serius, seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Aku menerka dalam hati, ada apakah gerangan? Kenapa Dr. Hilan tidak seperti biasanya, atau ada kaitannya dengan apa yang akan dia katakan? Seperti yang pernah dia katakan sebelumnya, entahlah. Aku merasa gelisah tentu saja. Sejak mulai datang, Dr. Hilan tidak banyak bicara. Sesekali kulihat dia menghela nafas panjang, seakan ada hal serius yang akan dia sampaikan. Aku menunggu hal apa yang akan dia bicarakan, tanpa berani untuk bertanya. Aku duduk di samping Dr. Hilan, seperti biasanya jika dia datang, tapi kali ini kami hanya saling diam. Tidak lama Dr. Hilan mengeluarkan sebungkus rokok, lalu mengambil sebatang. Aku merasa heran tentu saja, karena selama ini yang ku tahu, Dr. Hilan tidak pernah merokok. Dr. Hilan lalu menyalakan rokok itu dan menghisapnya perlahan, kemudian mengeluarkan asapnya juga dengan perlahan. Aku melihat semua yang dilakukan dengan sebuah tanda tanya besar. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang mungkin terasa berat untuk diungkapkan. Aku semakin merasa gelisah. Sesekali merubah sikap, duduk hanya sekedar untuk menenangkan hati. Lama aku menunggu apa gerangan yang akan Dr. Hilan katakan, tapi dia masih tetap diam, tidak bicara apapun. "Dian," panggil Dr. Hilan. Setelah lama kami saling diam, wajahnya menatap wajahku tajam. Dilihatnya kedua bola mataku tanpa berkedip, seperti sedang mencari sesuatu di sana. Aku tertegun mendengarnya. Selama ini tidak pernah Dr. Hilan memanggil namaku. Dia selalu memanggilku dengan kata sayang, seperti aku memanggilnya. Rasa penasaranku semakin menjadi. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Dr. Hilan. "Iya," jawabku dengan perasaan heran. Aku balas menatapnya, menatap dua bola matanya. Duh, Gusti, ternyata sorot mata itu sudah berubah, tidak lagi menyiratkan rasa cinta. Apa yang telah terjadi dengan Dr. Hilan sebenarnya? Mata itu tidak ingin memancarkan rasa sayang, sangat jauh berbeda dengan yang biasanya aku lihat selama ini. Bermacam pertanyaan bermain di kepala, bermacam rasa berkecamuk di dalam dada. Apakah pelet pengasihan Jeng Murti sudah tidak manjur lagi? Tapi kenapa? Bukankah selama ini aku selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Jeng Murti? Memoles wajahku dengan pupur Cleopatra. Tidak pernah lupa, aku selalu melakukannya. Juga melakukan ritual ruatan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak pernah lagi absen setelah Jeng Murti murka waktu itu, karena aku tidak melakukan ritual ruatan. "Ada apa yang?" tanyaku akhirnya. Karena sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dalam dada, aku ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Dr. Hilan. Kulihat Dr. Hilan menarik nafas panjang. "Aku ingin kita pisah," katanya setelah beberapa lama dia terdiam. Aku terperangah mendengarnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Untuk beberapa saat aku hanya bisa diam mematung, tidak tahu harus berkata apa, seakan tidak percaya dengan pendengaranku. Padahal tadinya aku akan memberitahu pada Dr. Hilan kalau aku sedang mengandung anaknya yang sudah memasuki 16 minggu. "Dian, aku mau kita pisah," kata Dr. Hilan sekali lagi, karena mungkin dia pikir aku tidak mendengar ucapannya yang pertama tadi. Matanya tidak lagi menatapku, pandangannya lurus ke depan, lidahku keluh, ingin rasanya aku menangis mendengar ucapan Dr. Hilan. Kepalaku tiba-tiba pusing teramat sangat. Mataku berkunang-kunang, seperti ada sebuah palu yang sangat besar dihantamkan ke kepalaku. Berat dan sakit sekali. "Tapi kenapa, Yang? Apa aku berbuat salah?" Akhirnya aku bisa mengeluarkan kata itu setelah beberapa saat terdiam menahan sakit di kepala. Dengan sekuat tenaga aku menahan air mata yang mulai mengenang di pelupuk mataku. Kulihat Dr. Hilan menarik nafas panjang. Dia lalu menatapku. "Aku juga gak tahu kenapa, aku ingin kita pisah. Aku merasa hubungan kita bukanlah sebuah hubungan yang baik." "Maafkan aku, Dian," kata Dr. Hilan. Matanya masih menatapku. "Kalau memang itu alasannya, kenapa baru sekarang kamu bilang, Yang?
Kenapa nggak dari awal dulu kamu katakan semua ini? Tanyaku dengan terbata-bata karena menahan tangis. Maafkan aku, Dian. Aku mengaku salah. Oleh karena itu, agar jangan terlalu banyak kesalahan yang kubuat, aku mau kita pisah. Akhirnya aku tidak bisa menahan tangis yang dari tadi kutahan dengan sekuat tenaga agar jangan sampai keluar. Aku menangis sekuatnya sambil tanganku memukuli Dokter Hilan. Mulutku meracau tidak karuan. Aku membanting semua benda yang ada di dekatku. Tidak kuhiraukan Dokter Hilan yang berusaha menenangkan. Aku mengutuki nasib. Kenapa semua ini harus terjadi sekarang? Di saat aku sedang mengandung benih Dokter Hilan, dia malah meminta untuk berpisah. Dunia seperti hancur kurasakan. Pandanganku tiba-tiba terasa gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Aku membuka mata perlahan ketika mencium bau aroma minyak kayu putih begitu menguar dan terasa sangat menyengat di hidung. Kulihat Dokter Hilan sedang menatapku dengan pandangan cemas. Terlihat sekali di wajah gantengnya, aku mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Sebelum akhirnya aku tidak sadarkan diri. Oh ya, tadi Dokter Hilan mengatakan akan mengakhiri hubungan kami dan aku sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi. Karena selama ini aku sudah minta bantuan Ceng Murti agar Dokter Hilan senantiasa mencintaiku. Tapi kenapa sekarang secara tiba-tiba dia ingin mengakhiri hubungan ini? Apa yang salah? Seingatku tidak pernah aku melakukan kesalahan pada Ceng Murti. Semua permintaannya aku turuti. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kamu sudah siuman, Dian? Tanya Dokter Hilan begitu melihat aku membuka mata. Perlahan aku bangkit dari tidur dan duduk. Kepalaku masih terasa agak pusing. Dokter Hilan segera memberikan segelas air minum dan aku segera meminumnya hingga habis. Dokter Hilan menatapku seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi kulihat ada keraguan di wajahnya. Kamu baik-baik saja kan, Dian? Tanya Dokter Hilan. Tangannya menggenggam tanganku. Aku diam saja, tidak menjawab pertanyaan Dokter Hilan. Pikiranku masih kacau mengingat semua perkataan Dokter Hilan tadi sebelum akhirnya aku pingsan. Dian, kamu baik-baik saja kan? Tolong jawab, Dian. Jangan diam saja, biar aku gak bingung, kata Dokter Hilan. Aku memandangnya tapi tetap tidak bicara. Pandanganku nanar. Tidak terasa air mataku menetes. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pikiranku masih sangat kacau. Tolong jawab aku, Dian. Apa kamu baik-baik saja? Entah untuk yang keberapa kalinya, Dokter Hilan mengulangi pertanyaannya itu. Akhirnya aku mengangguk. Iya, aku baik kok, jawabku sambil menyeka air mata yang jatuh di kedua pipi. Jawab dengan jujur, Dian. Apa kamu sedang hamil? Tanya Dokter Hilan. Matanya tajam menatapku. Aku tidak segera menjawab pertanyaan itu. Hanya air mataku semakin deras mengalir. Kali ini Dokter Hilan yang mengusap air mata itu. Katakan, Dian, apa benar kamu sedang hamil dan itu adalah anakku? Tanya Dokter Hilan lagi. Kenapa kamu tanya seperti itu? Mana kamu tahu kalau aku ini sedang hamil? Apa kamu lupa kalau aku adalah seorang dokter? Tadi waktu kamu pingsan, bajumu kusingkap. Aku lihat perutmu agak membesar. Aku lalu palpasi. Aku menatap matanya dan aku mengangguk. Iya. Hanya kata itu yang bisa aku ucapkan setelah mendengar penjelasannya. Tiba-tiba Dokter Hilan merengkuh badanku di peluknya aku dengan erat. Maafkan aku, Yang. Maafkan aku. Aku gak tahu kalau kamu hamil. Kenapa kamu gak kasih tahu? Aku tertegun mendengar kata-katanya. Dokter Hilan kembali memanggilku dengan sebutan sayang. Ah, kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Dokter Hilan? Beberapa waktu yang lalu dia meminta aku mengakhiri hubungan kami. Bahkan dia memanggilku dengan hanya menyebutkan nama. Tapi sekarang kenapa dia berbalik lagi memanggilku sayang? Kalau gitu, kita harus nikah secepatnya, Yang. Biar anak ini punya ayah, kata Dokter Hilan kemudian sambil mengusap perutku. Aku diam saja mendengar ucapan Dokter Hilan. Tidak tahu harus bagaimana, meskipun pada awalnya aku berencana untuk memberikan kejutan padanya dengan memberitahu soal kehamilan ini. Yang, kita harus nikah, setidaknya sampai bayi ini lahir, kalau kamu masih ragu untuk nikah sama aku, kata Dokter Hilan lagi, seakan dia tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Gimana kalau ayah sama ibu gak setuju? Tanyaku bingung. Kita tetap harus nikah. Kasihan bayi dalam perut kamu. Kita nikah pakai wali hakim saja. Nanti aku siapkan semuanya. Tapi kita coba saja dulu ketemu sama kedua orang tua kamu. Kita lihat gimana reaksi mereka. Semoga saja mereka mau merubah pikiran dan kasih izin kamu untuk nikah sama aku.
Akhirnya dokter Hilan tidak jadi mengakhiri hubungan kami. Aku tidak tahu perasaanku saat itu, apakah harus merasa senang atau tidak dengan keputusan yang dia ambil. Kami lalu kembali melakukan hubungan suami istri. Malam itu dokter Hilan tidak pulang. Dia kembali menginap di tempat kos. Kami membicarakan masalah pernikahan dan bagaimana kelanjutan hubungan kami. "Jeng, saya ingin bertemu. Ada persoalan penting yang akan saya ceritakan. Saya perlu bantuan Jeng Murti." Aku mengirimkan pesan via SMS pada Jeng Murti suatu hari. "Aku harus bertemu dengan dia. Aku akan menanyakan soal keputusan dokter Hilan kemarin yang tiba-tiba saja memutuskan hubungan secara sepihak. Saat dia belum mengetahui kalau aku hamil anaknya. Hanya Jeng Murti yang bisa menolongku keluar dari semua persoalan yang sedang kuhadapi sekarang." Begitu pikirku. Lama aku menunggu balasan dari Jeng Murti dengan rasa gelisah tidak menentu. Beberapa menit berlalu, SMS yang aku kirim belum juga dibalas olehnya. 1 jam, 2 jam, 5 jam telah berlalu. Jeng Murti belum juga membalas SMS-ku. Bahkan hingga malam harinya, aku semakin merasa gelisah. Bermacam pikiran buruk melintas di kepala. Tengah malam, saat jam di dinding menunjukkan waktu hampir pukul 23:30 malam, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Tanda ada pesan yang masuk. Saat aku sedang merasa sangat gelisah, cepat-cepat kuraih HP dan kulihat layarnya. Tertulis nama Jeng Murti di gambar amplop. SMS dari Jeng Murti. Aku bersorak kegirangan. Segera aku membuka dan membaca SMS itu. "Datang saja besok Nona Cantik, seperti biasanya." Hanya itu pesan yang ditulis oleh Jeng Murti. Tapi bisa membuatku merasa sangat gembira. Aku kembali bergairah. Setelah sebelumnya aku tidak melakukan hal apapun karena merasa tidak bergairah. Aku lalu beranjak dari tempat tidur dan menyeduh semangkuk pop mie. Baru terasa aku begitu lapar karena seharian perutku tidak terisi apapun. Hanya air minum. Aku tidak nafsu untuk makan ataupun ngemil. Keesokan harinya sebelum pukul 7 pagi aku sudah memesan taksi karena akan berangkat ke tempat praktek Jeng Murti. Beruntung hari itu aku segera mendapatkan taksi. Padahal biasanya pangkalan taksi baru ramai sekitar pukul 8 pagi. Tidak membuang waktu lama, aku segera naik. Begitu taksi yang kupesan datang dan segera meluncur di jalan aspal menuju ke tempat praktek Jeng Murti. Di sepanjang jalan aku merasa sangat gelisah. Berulang kali aku meminta kepada Pak Sopir agar mempercepat laju mobil agar bisa segera sampai ke tempat praktek Jeng Murti. Setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam, akhirnya aku sampai juga di halaman hotel di mana Jeng Murti membuka praktek. Bergegas aku masuk hotel setelah membayar nominal kargo yang tertera. Aku tidak peduli saat mesin itu menunjukkan angka yang jauh lebih mahal dari biasanya. Yang penting, aku bisa segera sampai. Aku kemudian menuju lift dan menekan angka 3, tempat di mana kamar Jeng Murti berada. Sudah tidak sabar rasanya aku ingin bertemu dengan dia dan menceritakan semua masalah yang kuhadapi saat ini. Sampai di depan kamar Jeng Murti, hanya ada satu orang pasien yang sedang duduk menunggu. Seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun. Maklumlah, hari masih terlalu pagi. Aku langsung mendaftar dan mendapat nomor antrian 2. Setelah itu aku duduk di sebelah pasien yang datang lebih awal. "Mbak, sudah lama nunggunya?" tanyaku sekedar basa-basi. "Lumayan," jawabnya singkat. Lalu kami saling diam. Sampai akhirnya nama perempuan itu dipanggil dan dia segera masuk ke kamar praktek Jeng Murti. Detik, menit, dan jam berlalu. Pasien mulai berdatangan dan suasana mulai ramai. Namun perempuan yang tadi masuk belum juga keluar. Aku mulai gelisah karena sudah hampir 2 jam perempuan itu belum juga keluar dari kamar Jeng Murti. Sudah tidak sabar rasanya aku ingin segera masuk. Aku lalu beranjak dari duduk dan mengambil laki-laki yang bertugas memanggil nama, nomor urut antrian pasien. "Mas, kok lama banget ya mbak yang tadi?" Laki-laki itu tersenyum. "Sabar Mbak Dian, nanti juga selesai. Mungkin masalahnya agak rumit, jadi perlu ditangani secara khusus oleh Jeng Murti. Habis ini juga akan langsung Mbak Dian yang masuk." Aku mengangguk dan kembali duduk. Tapi bukan di tempat duduk semula, aku duduk di kursi yang ada di samping kamar. Agar bisa langsung masuk jika nama dan nomor urut antrianku dipanggil, begitu pikirku. Baru sekitar 2 menit aku duduk, terdengar suara pintu dibuka dan terlihat perempuan itu keluar dari balik pintu. Aku bernapas dengan lega, akhirnya giliranku tiba juga. "Nomor antrian 2, Mbak Dian silakan masuk." Terdengar nomor dan namaku dipanggil, bergegas aku masuk ke kamar Jeng Murti. Di dalam kamar terlihat Jeng Murti memandangku dengan tatapan tajam dari balik meja kerjanya. Dengan agak takut, aku kemudian duduk di depan Jeng Murti yang terhalang meja.
Ada masalah apa, Nona Cantik? Tanya Jeng Murti. Suaranya terdengar lembut di telinga, tapi terasa menakutkan di dalam dadaku. Entah kenapa. Aku lalu menceritakan pada Jeng Murti saat Dokter Hilan yang tiba-tiba meminta untuk memutuskan hubungan kami. Padahal saat ini aku sedang mengandung anaknya. Aku juga bertanya pada Jeng Murti kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal aku selalu menjalankan semua apa yang dia perintahkan. Tidak pernah terlewati. Setiap hari aku memakai pupur Cleopatra dan selalu minum ramuan setiap selesai melakukan ritual ruatan malam Jumat Kliwon. Jeng Murti mendengarkan semua ceritaku dengan seksama tanpa menyela. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan, Nona Cantik? Tanya Jeng Murti setelah aku selesai bercerita. Saya ingin agar dia mau menikahi saya secepatnya, Jeng. Sebelum perut saya terlihat membesar, saya ingin agar dia selalu mencintai saya. Hanya saya yang ada di dalam hatinya. Saya ingin dia tidak lagi meminta mengakhiri hubungan kami. Intinya, saya ingin memiliki dia selamanya. Kataku panjang lebar, mengungkapkan semua keinginan yang ada dalam hati pada Dokter Hilan. Jeng Murti terkekeh-kekeh. Itu perkara gampang, Nona Cantik. Aku sudah bilang beberapa kali tentang syarat yang harus kamu penuhi sebagai imbalan pekerjaan yang harus aku berikan padamu. Gimana? Apa kamu setuju dengan syarat yang aku minta, Nona Cantik? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.